محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال تونتوان جماعة مجلس تعليم beserta saudara-saudara apa nih fardhu ain pada bidang akhlak dan tasawuf, merujuk kitab kita Siyarus Salikin halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibrahim bin Idham, bermula fikir itu atas tiga bahagi. Pertama, fikir pada segala kejadian Allah dan mengambil dalil dengan dia atas Allah Ta'ala, yaitu hal ulama. Itu yang pertama, ibadat itu, memikirkan apa-apa yang dijadikan Allah. Yang kemudian, dan kedua, fikir pada segala yang halus-halus dan yang indah-indah daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Maksudnya, apa-apa yang dicipta Allah yang halus-halus, yang indah-indah, fikirkan itu. Karena memikirkannya itu ibadah. Apa itu yang halus-halus, yang indah-indah? Ghasl. Ghasl. Itu halus. Itu indah. Karena kalau ghasl hilang, hilanglah keindahan. Dan pada segala kejadian, mana tadi, dan kelebihannya, dan pada segala kejadian Allah Ta'ala dan kelebihan segala ni'matnya, dan yaitu asal syukur bagi Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, pekerjaan fikir pada segala amal karena menyucikan dia daripada campur umpama riya, takabbur, yang membinasakan dia, kelakuan orang yang abidin. Ini yang ketiga inilah yang merupakan pekerjaan para sufi. Para sufi hampir di semua kitab, dasar-dasar kitab tasawuf akan membicarakan penyakit batin yang 10. Dan semua cara pembelajaran di dalam pelajaran tasawuf adalah mengawali, membersihkan diri dari penyakit batin yang 10. Di sini diambilnya umpama seperti riya, takabbur, banyak lagi sum'ah, ujub, kazab, dan sebagainya. Riya, penyakit yang nampaknya macam orang ni macam tak sakit. Kalau riya penyakit yang diidapnya, dia mengidap penyakit riya, hampir tidak dapat diketahui, dideteksi oleh orang lain. Hanya dia sendiri tahu. Oleh karenanya, penyakit riya ini tak boleh kita menghukum orang lain. Engkau riya, tak payah.
Karena riya itu dia penyakit batin. Yang paling tahu tentang batin kita siapa? Kita, bukan orang lain. Makanya tak sah menunjuk ke orang lain penyakit-penyakit batin yang 10 ni. Tak sah itu ditunjukkan ke orang lain. Kemungkinan benarnya itu sangat kecil. Kemungkinan salahnya besar. Riya, takabur, ujub, sum'ah. Sum'ah. Apa itu sum'ah? Ingin didengar orang lain. Ingin dilihat orang lain. Ingin diberi pengakuan oleh orang lain. Harus diakui orang lain. Sum'ah. Kalau tak diakui orang lain, marah dia. Kemarahan tu bisa saja dalam hati disimpannya. Itu tak tahu orang. Kalau dikeluarkannya nanti, bukan penyakit batin lagi, tapi penyakit batinnya sudah mengakibatkan penyakit zahir. Dikeluarkan seperti dia merepet lantaran tidak ditinggikan dia, seperti dia merajuk lantaran tidak ditinggikan dia, seperti dia boikot lantaran tidak ditinggikan dia, itu sudah bukan penyakit batin, itu penyakit zahir yang diakibatkan penyakit batin. Adapun penyakit batinnya ada sum'ah di dalam. Sum'ah itu rasa. Dia halus. Ada rasa di dalam. Pantasnya saya ni disebutlah dalam kata sambutannya. Kenapa tak disebutnya saya dalam kata sambutannya? Pantasnya nama saya di ataslah dalam tulisan orang yang berinfak. Kenapa pula di tengah dibuatnya? Pantasnya saya ni. Nah, ini kalau masih di dalam dia, belum menimbulkan efek apa-apa, orang tak bisa tahu. Yang tahu dirinya sendiri. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, ini akan melahirkan letupan-letupan, ledakan-ledakan. Nah, seperti terkeluar nanti dari mulut. Marah dia. Marah awak ni? Iya, marah saya. Kenapa kau marah? Masa diletak di tengah nama saya? Tengoklah siapa penyumbang yang lebih besar, dialah letak di atas. Itu bukan penyakit batin lagi. Penyakit zahir dah. Dilahirkan oleh adanya penyakit batin. Jadi penyakit batin jauh lebih dahsyat daya ledaknya, daya rosaknya daripada penyakit zahir. Karena dia akan berkekalan membuat kerosakan. Berkekalan. Jadi orang-orang abidin, orang-orang yang ikhlas beribadat kepada Allah, itu yang duluan diurusi, dikerjakan, dilatih. Itu duluan dilatih. Melatih diri agar terbiasa tidak ingin dipuji. Kalau orang itu memuji, silakan, itu urusan dia. Kitanya tidak ingin dipuji. Kitanya yang tidak menunggu pujian. Kalau orang itu memuji juga, itu memang urusan dia. Kalau memang dalam adatnya memang pantas memuji dia, memanglah mesti memuji dia. Pantasnya dia mesti berterima kasih, memang mesti terima kasih dia. Bahkan agama mencela dia kalau dia tidak berterima kasih. Itu hak dia, tugas dia, urusan dia. Namun kita, tugas kita lain. Tugas kita apa? Melatih diri untuk tidak menanti ucapan terima kasih, tidak menanti pujian, dan seterusnya. Itu peristiwa batin. Kata Fudail rahimahullahu ta'ala. Fudail ini siapa ini? Yang muda-muda ini boleh cek di internet ya. Kalau yang tua-tua tak payah lagi cek. Nanti salah cek pula.
Fudail ini adalah sufi besar, guru Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini lampu yang menerangi ini di dunia ini. Kata-katanya, nasihat-nasihatnya menjadi pegangan para sufi di dari timur ke barat dunia ini. Para sufi ya, bukan pembenci sufi. Kalau anti sufi ya tak maulah dia mengambil cakap Fudail. Jangan salah, apalagi awak anak-anak muda ni harus tahu awak di dunia ini tak sedikit juga pembenci kaum sufi, anti sufi. Ada itu, pernah dengar anti sufi? Jangan dekati kaum sufi itu, banyak khurafat, banyak bid'ah, banyak penambahan, banyak pengurangan. Mereka itu kalau sudah tinggi sampai di tingkat hakikat, mereka tak perlu sembahyang lagi, ingat saja sembahyangnya. Pernah tak dengar begitu? Itu fitnah keji yang dilontarkan orang-orang jahil kepada kaum sufi. Bahkan yang terjadi, yang ada sebenarnya kebalikannya. Kaum sufilah kaum yang di depan dalam mengamalkan agama Allah. Kenapa? Kaum sufi identik mengurusi batin. Itu kaum sufi. Mengurusi batin. Sedangkan manusia ini dibikin Allah dari dua unsur. Unsur zahir dan unsur batin. Mantap urusan mengurusi zahir, kalau tak mantap mengurusi batin, timpang. Timpang. Jadi kaum sufi yang imam kita di sana adalah Imam Al-Ghazali dan Al-Baghdadi di atasnya, ini mengurusi urusan batin. Karena manusia ini dibikin Allah dua unsur, unsur zahir, unsur batin. Barat tahu betul itu. Kekuatan umat Islam itu ada pada batinnya. Maka dibentuklah satu kumpulan yang keren, beken, besar, berwibawa, terhormat, berbiaya. Dibentuklah badan, di dalamnya diasuhlah orang-orang sarjana-sarjana, doktor-doktor, dilahirkan doktor-doktor yang anti sufi. Tujuannya tak pun semua supaya berbondong-bondong orang awam di kemudian hari tak lagi mendalami tasawuf. Kalau umat Islam sudah bisa dijauhkan dari ajaran tasawuf, itu setara dengan harimau sudah bisa dijauhkan dari taringnya dan kukunya. Coba pikirkan, kalau ada harimau tak bertaring, tak berkuku, harimau apa namanya ini? Harimau ompong lah itu. Harimau lucu lah itu. Dihapus-hapus tak apa-apa. Bentuk masih harimau, tapi tak. Harimau ompong. Umat Islam itu kekuatannya ada pada batinnya. Baik di dalam mengurus kawannya maupun mengurus lawannya. Itulah kekuatan umat Islam. Karena Allah ciptakan makhluk ini, unsur zahir ini badan, unsur batin itu roh. Coba tengok apa yang dikerjakan unsur batin. Ingati dulu, ingati dulu. Waktu Sulaiman berkeinginan memindahkan istana Ratu Bulqais
Siapa yang disuruh memindahkan? Hah? Jin. Bukan jin disuruh. Jin duluan menawarkan jasa. Jin ini kan pantang tak hebat ini. Sampai sekarang pun begitu ini jin. Pantang tak hebat dia. Siapa yang bisa memindahkan Istana Abul Qais secepatnya? Saya mau secepatnya. Dari Sabah, Yaman Selatan, ke Syria. Saya tuan, kata jin. Berapa lama engkau bisa pindahkan sebelum tuan tegak dari tempat duduk tuan? Tidak lambat itu. Ada yang lebih cepat lagi? Saya tuan. Ini bukan jin ini, manusia. Berapa lama awak bisa memindahkan? Berapa cepat awak bisa memindahkan? Sebelum tuan selesai mengedipkan sekali kedipan mata. Sebelum tuan selesai satu kedipan mata. Kedipan mata itu kan begini. Tuk, tuk. Kan? Tuk, sebelum tuk, dah sampai. Itu siapa itu? Manusia. Manusia itu. Manusia biasa itu. Tidak ada bezanya itu dengan kita ini. Tidak ada. Tapi mereka punya ilmu dalam berhubungan kepada Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebelum Sulaiman selesai mengedip satu kedipan mata, Istana Abul Qais sudah sampai di Syria. Panjang lagi cerita itu. Yang hendak kita ambil di situ adalah itu ilmu batin. Karena memang Allah membekali manusia makhluknya ini unsur zahir, itulah badan kita, dan unsur batin, itulah makrifat kita. Makrifat, makrifat, keyakinan di dalam. Kata Allah, ana inda zanni 'abdi bi. Aku bikin apa yang putus dalam makrifat hambaku itu, aku bikin macam itu. Maka orang-orang sufi melatih anggota mereka di dalam bermakrifat. Maka kita kenallah di dalam sejarah mereka membuat barisan-barisan apa? Barisan-barisan suluk. Apa itu suluk? Apa seluk? Suluk artinya ialah beberapa orang yang dibimbing oleh guru, oleh ulama, oleh mursyid dalam beribadat kepada Allah, dalam mengenali diri, dalam mengenali makhluk, dalam mengenali Allah, dalam beribadat kepada Allah. Guru ini diyakini mengambil amalan itu dari gurunya. Gurunya itu diyakini mengambil amalan itu dari gurunya. Diambil dari gurunya, gurunya, gurunya. Sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ajaran tasawuf. Kitab ini salah satu daripada kitab tasawuf. Makanya saya, waktu anak-anak muda ini meminta ini kitab, ini terkejut juga saya. Salah. Cakap tak ini anak-anak muda ni GCM ni minta Siyarus Salikin Al-Lubab, sampingnya pula lagi, sampingnya Al-Lubab. Ini kitab tasawuf. Kalau bahasa kita yang lebih ringan menyebutnya akhlak. Akhlak itu kalau isinya ke dalam metodologi di dalamnya dipanggil tasawuf. Kalau secara umum bahagian-bahagian yang ringannya akhlak. Nah, kembali kita, ini tafakkur babnya ya. Jadi tafakkur itu ibadat. Tafakkur itu mahir sekali bagi orang-orang sufi.
Karena kebiasaan tafakkur itu diamalkan. Tafakkur itu perintah Nabi. Tafakkur itu ibadat. Dan tafakkur itu jalan untuk bermuajahah kepada Allah. Macam mana bisa menyembah Allah dengan khusyuk kalau tidak ada tafakkurnya, kalau tidak ada hadir hatinya? Jadi tafakkur bahagian dasar daripada abidin, orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Fudail rahimahullahu taala, fikir itu cermin hati, dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan manfaat dan mudarat. Itu kata Fudail. Siapa tadi Fudail? Lampu yang menerangi timur dan barat, gurunya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Namanya ini lengkapnya Fudail bin Iyad, ya. Itu kata Fudail, pikir itu cermin. Jadi kalau berpikir, orang sedang bercermin. Tak mau berpikir, tak mau bercermin lah. Orang tak mau bercermin, dia tak nampaknya. Entah yang ada apa, ada sampah, ada kotoran di muka, di kepala, di baju. Harus bercermin. Itu berpikir cermin hati. Dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan dan segala kejahatan. Kejahatan engkau, bukan kejahatan orang lain, ya. Fikir tu, itu cermin hati. Siapa yang membiasakan berfikir, akan nampaknya kejahatan dirinya, kebaikan orang lain akan nampak. Kata setengah orang yang arifin, fikir itu dua bahagi. Pertama, fikir pada Tuhan. Kedua, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Jadi, disimpulkan para ulama, tuan-tuan, fikir itu dua macam. Fikir yang bermanfaat lah, ya. Kalau mikir-mikir, macam mana agaknya bebek saya ini nanti bisa besar tak ini, ya. Itu pun memikir juga, tapi memikir yang tak manfaat, tak besar manfaatnya. Macam mana agaknya nanti ini kebun saya ini. Ini nanti kalau sudah lewat jalan dari sini diambil pemerintah apa tidak ini, ya. Waktu diambil dibayar apa tidak ini, ya. Itu pun berfikir juga, tapi itu kecil manfaatnya. Yang dimaksud di sini, yang kata arifin, ahli-ahli tariqah, ahli-ahli ma'rifat, arifin namanya. Fikir itu dua bahagi, pertama fikir pada Allah, kedua fikir pada yang bergantung dengan hamba. Fikir pada Allah itu yang paling besar. Paling besar. Dalam nas-nas hadis sahih jelas itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah la ilaha illallah dengan ikut fikiran. Itu sekali baca, pahalanya akan dibayar Allah setara dengan dunia serta seluruh isinya. Sekali baca. Itu yang dimaksud fikir, yang terfikir terbagi dua. Yang pertama, memikir Allah. Itu lebih besar pahalanya. Memikir Allah, bibir menyebut atau tak sempat menyebut bibir, tak apa, di dalam menyebut zikir. Bisirri wal alaniyah, dengan zikir yang tersembunyi atau zikir yang nyaring. Atau juga memikir Allah ni banyak ini. Atau juga mengingat berapa banyak kebaikan Allah pada kita dan berapa sedikitnya syukur kita kepada Allah. Itu pun dibayar mahal. Tafakkur juga itu.
Cuba ingat-ingati berapa banyak kebaikan Allah sama kita dan berapa sedikitnya kepatuhan kita kepada Allah. Itu wilayah memikir Allah. Kemudian yang ketiga lagi, masuk lagi dalam wilayah memikir Allah, mengingat-ingat ciri-ciri dunia ni. Nabi kita sudah bagi ciri dunia ni. Jangan kita tak tahu ciri dunia ni. Ciri dunia ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sifatnya fata morgana, tak betul. Itulah ciri dunia ni, tak betul. Ah, sedap lagaknya kalau punya kapal satu sebesar kapal apa, Dumai Express. Begitu punya satu, tak sedap rupanya. Banyak masalah. Sekurang-kurang masalahnya apa? Mau dua. Kalau satu tak untung ini, kecil untungnya. Kalau dua bawa agak lumayan sikit. Mau dua. Wah, sedap lagaknya kalau sudah punya. Punya apa lagi? Kalau sudah punya rumah sewa 200 pintu. Banyak sangat. 100 pintu saja dulu. Sesudah 100 pintu tak sedap. Tak sedap. Susah ini mengurusnya ini. Banyak ini penyewa lari malam ini tak bayar sewa ini. Tak sedap rupanya. Semua dunia ini. Ah, sedap lagaknya kalau makan ikan. Ikan apa yang sedap? Ikan kakap. Begitu dihidang kakap, suap, kenyang, tak sedap lagi. Besok kasih kakap, oh tak mau, tak mau. Oh maulah kakap, tidak. Ini dunia ini cirinya mudah saja difahami, kata Imam Al-Ghazali. Ciri dunia ini tak betul. Sedap rupanya ikan kakap, tak betul. Makanlah agak banyak sikit, dah tak sedap itu. Sedaplah agaknya punya rumah sewa banyak, tak betul. Begitu dia di, kita di posisi punya rumah sewa banyak itu, baru tahu tak sedapnya. Sedaplah agaknya kalau hanya 2-3 pintu saja rumah sewa kita, mudah mengurusnya. Tak sedap. Hanya 2 pintu rumah sewa, sedap tak? Tak sedap. Kurang banyak setoran orang penyewa tiap bulan. Sedap lagaknya kalau sudah. Apapun yang kita ingin, kalau di dunia ni lagi tempatnya, tak betul sedap. Baik, enak, menang, dah betul. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutnya, Tuan Guru Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili menyebutnya juga, ad-dunya'u zawaliha. Dunia itu ciri-cirinya fata morgana, berlalu, menipu, tak betul. Siapa yang menempatkan dunia serta semuanya yang ada di dalam ni, bukan dibuangnya, bukan. Rumah sewa bukan dibuang atau tak mau cari, bukan. Ambillah, carilah. Tapi tempatkan dia di posisi dunia. Apa tadi ciri dunia? Tak betul. Fata morgana, tipuan, tak betul. Orang sudah dipastikan Allah itu di dalam Al-Quran. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ini semuanya yang ada di sini tak betul. Kapan
Jadi kita pastikan tak betul kalau kita sudah terbangun dari mimpi panjang. Ini tengah bermimpi kita ni. Tengah bermimpi. Taulah orang mimpi. Orang mimpi, kapan itu tak betul itu mimpi itu? Mimpi itu tak benar, kapan? Kalau sudah bangun. Kalau belum bangun, jangan bilang tak benar. Marah dia. Orang dia masih tidur. Tak setuju dia. Dia setuju kalau itu tak betul, nanti kalau dia sudah terbangun. Itulah maksudnya innamal hayatud dunya la'ibu. Ini kita ni tengah bermimpi. Rasa kita sedaplah kalau punya ini, punya ini, punya ini. Kalau sudah punya istri sedaplah kalau yang lajang-lajang ni. Ada lagi di sini yang belum punya istri? Banyak ya. Kalau sudah punya istri sedaplah, macam abang kita ni sudah punya istri, punya anak. Tak sedap. Banyak nanti problem lagi. Yang punya istri, kalau sudah punya anak sedaplah. Ada problem yang sudah beranak. Kalau yang sudah beranak, kalau sudah punya cucu sedaplah. Ada problem yang sudah punya cucu. Jadi yang sedap yang mana? Tidak ada. Nanti keluar dari sini, dari mimpi panjang ni, baru ada kata sedap itu. Di sini tak ada. Itulah ciri dunia. Jadi siapa yang faham itu tidak mencari sedap di dunia. Di dunia bukan tempat cari sedap. Di dunia cari apa? Cari muka bos. Begitu bahasa apanya? Bahasa kasarnya. Cari ridha Allah. Mau sedap, mau tak sedap, dah apa-apa. Asal anda tahu sikap anda, tindakan anda itu diridhai Allah, dah apa-apa. Tanggungkan aja dulu kalau perkara tak sedap tu. Orang di sini memang tak ada yang sedap. Apabila kita yakini tindakan kita itu diridhai Allah, mau sedap, mau tak sedap, fastabir, sabarkan saja diri. Tak lama kita akan terjaga dari mimpi panjang ini. Ini sedang bermimpi aja ini. Apabila terjaga kita, itu artinya krek. Nah, itu terjaga. Krek. Mata pun dah lain itu. Penengok pun dah lain itu. Diam saja tak bergerak mata itu. Padahal lebih baik penglihatannya daripada orang yang mengelilingi dia itu. Lebih baik itu penglihatannya. Telinganya lebih cerah itu daripada orang yang menangis-nangisi dia itu. Dia dengar bukan saja tangisan orang di sini. Di tepi kampung sana dengar dia. Kalau tidak, takkan Rasulullah datang ke tepi lubang itu. Ke tepi lubang apa? Hah? Bukan kubur. Iyalah kubur jugalah. Habis perang Badar, habis Badar kan mati di situ salah satu jonggol kafir itu. Siapa itu? Hah? Abu Jahal terbunuh di situ. Kata Rasulullah, kumpulkan pembesar kafir, pembesarnya saja, yang apanya kroco-kroconya jangan. Masukkan dalam lubang nih. Masuklah Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, fulan, 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 pembesar-pembesar. Karena memang itu perang yang paling spektakuler itu. Itu target kafir di situ menghabiskan umat Islam. Makanya mereka dari semua suku, dari semua daerah kumpul di situ di lembah Badar. Habis perang Rasulullah. Sudah kalian masukkan semua ke dalam lubang nih? Sudah ya Rasulullah. 40. 40 berapa ya? Tapi induknya 40 itu, 42 atau 46 itu. Rasulullah datang ke tepi lubang. Hei, Abu Jahal, macam mana sekarang rasanya? Sudah terbukti apa yang engkau degil tu, engkau tak dengar cakap tu, sudah terbukti. Hei, Umayyah bin Khalaf, macam mana sekarang? Macam mana rasanya sekarang?
disebut satu persatu, dipanggil satu-satu. Hei fulan, 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 fulan. Macam mana kalian rasa sekarang? Sudah terbukti yang kita bertikai waktu di dunia ini. Datang Umar bin Khattab dari belakang. Ya Rasulullah, sudahlah. Apa ni awak bising-bising, teriak-teriak, menanya-nanya orang yang sudah mati, bangkai yang tak ada nyawa lagi. Umarah Nabi. Apa kata Nabi? Hei Umar, pendengaran dia sekarang jauh lebih baik daripada pendengaran dia waktu di dunia ini. Penglihatan dia sekarang jauh lebih tajam dari penglihatan orang yang masih hidup lagi. Jadi besok jangan orang beriman, kafir saja kalau sudah mati hilang rabutnya. Sekarang kan ada rabut, tak berkaca mata tak bisa, jauh sikit tak bisa. Begitu mati tak ada rabut lagi, campak kacamata tak diperlukan itu. Semuanya bagus, penglihatan orang, pendengaran orang, semuanya menjadi bagus. Nah, di saat itulah baru kita keluar dari mimpi gitu. Mereka pun keluar kok dari mimpinya. Tapi cara orang beriman dalam mimpi, menjalani mimpi panjang ini ya tidak sama dengan orang kafir menjalani mimpi panjangnya di dunia. Orang beriman dalam menjalani mimpi panjang yang disebut dengan hayatud dunia, kehidupan dunia, tidak sama. Orang beriman itu di dalam bimbingan Al-Quran was-Sunnah. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia di sini dalam ujian Allah. Namanya orang sedang ujian. Mana ada orang yang sedap sedang ujian? Cuba tengok budak-budak itu di sekolah. SD, ujian SMP kah? Ujian SMA? Kalau waktu ujian, cuba tengok ke ruangan. Mukanya macam mana? Hah? Berkedut muka dia, memikirkan macam mana ini supaya jangan salah jawab. Jangan salah jawab. Karena kalau salah jawab, menentukan nasib saya setahun ke depan. Tak boleh salah jawab. Tak boleh ketinggalan. Itu orang di luar, di ruangan ujian. Memang begitu orang yang berakal mengikuti ujian. Kalau ada orang cengengesan di ruangan ujian, makan bonbon karet kah, main game, budak apa namanya? Budak tak tahu ujian itu. Tak ingin lulus itu. Kita ini orang beriman ni dalam ujian. Allah memberikan tempat ujian. Ini dia. Asal masih di sini kita, kita di dalam ujian. Kapan selesai ujian ni? Apabila terlepas besok nyawa dari badan, barulah selesai ujian. Masuk kita sesi tanya jawab, kena waktu sudah tinggal 10 menit. Silakan apabila ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan kajian atau di luar daripada kajian yang dianggap perlu, dipersilahkan. Dari dunia maya, Bu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Semoga Bu ya selalu dalam keadaan sehat. Amin ya Rabb. Bu ya, izin bertanya, bagaimana cara kita menasihati kawan kita apabila dalam majelis ilmu dia mengambil posisi untuk mengaji atau berzikir, Bu ya? Jazakallahu khair, Bu ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana menasihati kawan kita ni? Kawan kita ni ada majelis taklim, dia tak ikut majelis taklim, tapi dia mengaji atau zikir atau solat, begitulah barangkali. Ya. Jawabannya yang pertama, positive thinking. Itu dulu kan. Positive thinking. Mungkin orang ini dikasih Allah kelebihan. Sambil berzikir, tapi sambil dengar juga pengajian ini. Jadi dua-dua dia dapat. Positive thinking. Husnuzan, baik sangka. Yang kedua, kalau akrab kita panjang waktu, besok tanyalah. Awak sambil zikir dapat juga merekam pengajian tu kah? Oh, tak dapat. Kalau tak dapat, Rasulullah mengajari membagi tahu kita
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau sukses di dunia saja, tak mau akhirat, dunia saja, mesti ilmunya baik, rapi, lengkap. Siapa yang mau sukses akhirat saja, tak mau dunia, tak mau, akhirat saja, ilmunya mesti lengkap, mesti baik. Waman aradahuma, siapa yang mau sukses di keduanya, sukses dia di dunia, sukses dia di akhirat. Ilmu, kata Nabi, ilmu. Ya, banyaklah yang bisa kalau panjang waktu bercakap. Bacakan lagi hadis Nabi. Kalau tidak, hadiahkan kitab ini sama dia. Baru dibuka nanti bab ilmu, menuntun ilmu, dipangkal. Kejap lagi kita sampai ke situ. Kejap lagi. Di bab ilmu nanti Nabi bercakap. Nabi bersabda, musannif mengumpulkan hadisnya. Siapa yang duduk satu saat, satu waktu saja. Ada ulama menafsirkannya itu satu kali pengajian. Ada ulama menafsirkan tak pun satu kali pengajian. Ada pengajian, dia sambil lewat musafir, rup, duduk dia sekejap, diniatkannya ingin mengikuti ilmu, padahal waktu yang dia ada hanya sedikit saja, dia sudah masuk di dalam duduk satu waktu di dalam ilmu. Siapa yang duduk satu saat di majlis ilmu, itu jauh lebih besar pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Sanggup tak salat sunat 1000 rakaat? Di hadis yang berikutnya, duduk di majlis ilmu menempati jihad nomor 1. Selain ada perang di negeri ini. Kalau ada perang di negeri ini antara muslim dengan musuh Allah, baru dia turun ke nombor 2. Nombor 2 turun. Kalau usai perang, kembali dia peringkat 1, jihad tertinggi. Di hadis yang berikutnya kata Rasulullah, seorang yang selesai dari usai dari majlis ilmu, diniatkannya ingin lagi mendatangi majlis ilmu lagi pada minggu depan, kalau sekali seminggu lah, kalau sekali 3 hari, pada 3 hari akan datang, ingin lagi datang, maka bila mati dia dari hari ini ke 3 hari akan datang, dia dihitung mati syahid. Nah, jadi pandai-pandailah agaknya mengasih tahu kawan tu ya. Tapi yang pertama, supaya tidak terjadi miskomunikasi, ya positif thinking duluan. Lepas tu baru kata Rasulullah, khatibun nas biqadari uqulihim. Ajak kamu manusia itu berbicara mengikut kemampuan nalarnya. Jangan diajak dia bicara yang tinggi-tinggi yang dia tak, yang kita tahu dia tak faham ke situ ya. Baik, terima kasih. Next, soalan berikut kalau ada. Nah, bagi mic. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu di akhirat nanti kematian akan dihadirkan dan dibunuh kematian itu. Kematian itu kan makhluk, Ibu ya. Ulangi. Di akhirat nanti kan akan didatangkan kematian itu dan dibunuh kematian itu. Sesungguhnya kematian adalah makhluk. Yang saya tanyakan sekarang, roh juga makhluk. Apakah nanti kiamat itu roh juga mati? Apakah? Roh itu juga mati. Baik. Apakah roh itu juga mati? Karena dia pun makhluk, kan begitu? Nanti kalau sampai ini ke jilid 2, akan ketemu kita nanti dengan satu bab yang berbicara dengan beberapa perkara yang hudus, yang baharu, tetapi hudus, tetapi diqadimkan Allah. Benda itu makhluk, baharu, hudus bahasa Arab, baharu bahasa kita, beberapa perkara baharu tetapi diqadimkan Allah, dikekalkan Allah, tak mati-mati. Di antaranya adalah roh. Bukan roh saja, banyak lagi yang diqadimkan Allah. Baharu
yang diqadimkan Allah. Jadi ruh adalah salah satu di antara baharu yang diqadimkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya ilmu. Ilmu itu nur. Nur yang ada pada ilmu itu tidak dibuang Allah. Selamanya itu ada. Makanya cahaya ibadat seseorang di dunia ini, dia akan hadir mengitari orang ini selamanya di surga. Itu ibadat kita itu ada cahaya. Itu bacaan kita itu dalam solat itu ada nurnya itu, ada cahaya itu. Jangan awak terlambat mengakui itu ya. Aib. Orang barat pun sudah menyetujui itu, mengakui. Dibacakan orang itu, disuruh orang itu, orang soleh baca Fatihah, ada di dalam kristal. Jadi, bacaan kita, bacaan orang yang beriman ketika baca Al-Quran, baca hadis, baca salawat, itu ada nur, cahaya. Itu pun dikekalkan Allah itu. Kemudian yang dikekalkan Allah lagi di antara jasad anbiya wal mursalin. Jasad anbiya wal mursalin dikekalkan Allah. Pada itu pada orang tinggi, berpangkat tinggi, anbiya, nabi-nabi. Di jasad kita ini ada juga yang dikekalkan Allah. Namanya Azbuz Zanab. Tak dimusnahkan Allah. Mulai dicipta Allah, selamanya tidak dimusnahkan Allah lagi. Apa itu? Ada satu titik di bawah tulang ekor. Supaya manusia itu mendapat bahagian yang dikekalkan Allah. Supaya bukan anbiya wal mursalin saja yang dapat bahagian. Sama dengan pembagian Baitullah di bumi dengan Baitul Ma'mur di langitnya ini. Itu Baitul Ma'mur dulu di bumi. Allah pindahkan ke langit, ke Ciati bumi. Lalu Allah bangun. Allah perintahkan malaikat membangun hal yang sama di bumi. Itulah dia Baitullah. Kalau dijatuhkan batu dari Baitul Ma'mur yang di langit ketujuh, itu jatuhnya di Ka'bah, di Baitullah. Itu disebut Nabi dalam tuturan hadis. Nah, kembali, ini masuk di dalam perkara makhluk yang diqadimkan Allah. Dan itu banyak sekali. Jadi roh itu tak akan habis lagi, tak akan hilang lagi. Mulai dicipta Allah selamanya. Roh orang kafir, roh orang Islam, ruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang lain-lainnya tidak akan hilang lagi selamanya. Jadi jangan berpikir ini nanti tiupan sangkakala pertama mati semua yang hidup. Ruh kita kan hidup, mati juga lah itu. Ruh tak mati lagi. Yang mati hanya jasad sahaja. Ruh tak lagi mati. Sejak dicipta Allah dia dulu tak pernah dia mengalami mati lagi. Yang ada bersatu dengan jasad atau berpisah dengan jasad, itu saja. Baik, terima kasih. Habis. Ada lagi? Kalau tak ada lagi soalan, kita cukupkan. Tuan-tuan mustami'in rahimakumullah. Kesimpulannya kajian kita kali ini melanjutkan bab terdahulu yaitu tafakkur. Tafakkur adalah satu jenis ibadah yang dibangun caranya di dalam syariat kita. Tafakkur adalah bab yang mengkombinasikan antara ibadah zahiriyah, ibadah badan zahir, dengan ibadah batiniyah ataupun ibadah ruh. Jadi tafakkur itu ibadah ruh terlibat, ruh kita terlibat, zahir kita terlibat. Makanya selalunya orang kalau tafakkur itu memejam mata. Kenapa mesti memejam mata? Karena kata Nabi, Allah berikan kamu satu hati. Kalau kamu dah pakai hati kamu itu kepada satu, dia tidak sempat mengurusi yang lain. Jadi kalau kita pejamkan mata,
hati berhenti dulu mengurusi yang lain, lalu bertafakkur. Jadi tafakkur adalah ibadah yang ringan di dalam perbuatan, berat di dalam timbangan. Mudah-mudahan kita dapat diilhami Allah kemampuan untuk bertafakkur dalam setiap amalan-amalan, dan sisa umur yang ada kita bahagi untuk tafakkur. Tafakkur tidak hanya mengambil tempat khusus sambil berjalan, sambil bepergian. Tafakkur, afala tatafakkaru fi khalqillah. Fikirkan itu makhluk Allah. Subhanallah, hebatnya makhlukmu ini, hebatnya keajaibannya ini. Itu semuanya masuk di wilayah ibadat tafakkur. Allah alam bisawab, wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, ya azim, ya ghafur, ya wadud. Allahumma zidina ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana allimna allazi yanfa'una. Allahumma rabbana faqihna wa faqih ahlina wa qarabatilana fi dinina ma'a ahlil quturi untha wa zakar. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.